akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu, orang akan berkata, sesungguhnya, inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ini adalah delapan sabda, halaman 164 nomor 12. Nomor 12. Aku berdoa untuk mereka
bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepada aku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Mu adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Mu, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah sabda Tuhan. Peristiwa hidup kita itu kalau mau dirumuskan dari sukacita menuju kepada sukacita. Sang keluarga yang baru saja menikah pasti menantikan kelahiran anaknya, kelahiran baru itu pasti disambut dengan sukacita. Hidup manusia pun seharusnya juga sukacita. Karena apa? Karena kita itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka sebetulnya saudara-saudari, perjalanan hidup kita itu adalah perjalanan sukacita. Sukacita karena diciptakan Allah, dan sukacita karena saya berjalan menuju kepada Allah. Sang sumber kehidupan, sang sumber sukacita, sang sumber keselamatan itu. Ini seharusnya idealnya. Namun ternyata dalam perjalanan hidup itu tidaklah semudah yang dikatakan. Harus perjuangan, harus melalui lika-liku kehidupan, harus melalui sakit hati, kecewa, kesedihan, itulah dinamika hidup. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diingatkan perjalanan itu, perjalanan itu juga ada sukacita bukan. Warga Bapak Tuhan ditinggal Ibu Maria Kalkantan Mas Kuti sudah 3 tahun. Lama atau pendek, Pak? Lama atau cepat? Menjalani hidup